Amanda Manubo gagal nikah dua kali. Benarkah salah satunya dengan Arya Saloka? Simak berikut ini. Kisah asmara Amanda Manubo masih jadi tanda tanya besar. Setelah sebelumnya diisukan dekat dengan seorang pendeta yang bernama Jonathan, bahkan juga sering diisukan ada hubungan dengan mantan lawan mainnya di Ikatan Cinta, Arya Saloka. Semenjak Amanda Manubo putus dari mantan kekasihnya yang dulu, ia belum menunjukkan tanda-tanda ada pacar baru. Amanda Manubo sempat menjalin hubungan yang katanya serius dengan seorang artis tampan, yaitu artis tampan bernama Billy Syahputra, adik kandung dari almarhum Olga Saputra. Sempat didapuk sebagai pasangan muda artis yang sangat cocok dan romantis. Bahkan tersiar kabar jika Amanda Manubo dan Billy Syahputra menjalin hubungan serius. Namun akhirnya hubungan mereka harus kandas karena alasan tertentu. Ada kabar jika mereka berdua tidak direstui oleh keluarga mereka. Beberapa saat lalu Amanda Manubo kembali disuguhkan pertanyaan tentang Billy saat ia di acara Brownies. Namun tanggapan Amanda Manubo sungguh mengejutkan. Bahkan ia tak mau menyebut nama Billy. Seperti sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram @uli_appliski. Yang menjadi sorotan adalah komentar netizen yang katakan jika Amanda Manubo gagal nikah dua kali. Dan kelihatannya salah satu dari kegagalan tersebut adalah menikah dengan Billy Syahputra. Wajar ya dia gak jadi nikah dua kali, ternyata bukan cowoknya yang bermasalah, tapi si ceweknya yang toksik, tulis netizen.